Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan Leslar. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang tentu semakin hari semakin menarik perhatian kita semua. Tentu rutinitas Lesti dan Bilar menjadi perhatian, apalagi updatean terbaru mereka di hari ini. Tentunya yang mana semalam Bilar udah main bola dan ngevlog tentunya bersama sahabat-sahabatnya. Namun bagaimanakah skedul kedepannya pada bulan Februari mendatang? Lesti dan Bilar, apakah ada acara dalam satu frame? Kabar yang cukup mendebarkan tentang jadwal ledek di bulan Februari, yakni dimulai dari tanggal 3 Februari di nikahan Marjin, ya, di nikahan Kak Marjin pada tanggal 3 Februari. Kemudian tanggal 4-nya si Dedek Lesti ada pemotretan set lain. Pada tanggal 11 Februari intimate Dede. Tentu kita tahu bahwa di intimate itu Rizky Billar selalu menjadi pembawa acara. Semoga kedepannya pada Februari tersebut, intimate tersebut juga Bang Bi yang akan menjadi salah satu dari host acara tersebut. Pada 16 Februari intimate Dede sama Palva Wildan tentunya. Ya, sama juga dengan sebelumnya, tentunya yang akan menjadi host juga adalah Bang Bi. Tentu hari itu adalah hari yang pastinya pada kita tunggu. Ya, karena Rizky Billar belakangan ini disibukkan dengan syuting Jodoh Wasiat Bapak. Tentu kita selalu berharap kekiutan dari Lesti dan Billar kita harapkan. Apalagi antar malam kita tahu bahwa malam adalah malam minggu, walaupun kemarin saat merayakan ulang tahun Sasa mereka berdua melewatinya. Ya, semoga di malam ini, nanti malam, Lesti dan Bilar bisa melewati weekend dengan indah tentunya, yakni bisa berduaan bersama-sama melepaskan rindu dari kepenatan yang selama ini mereka rasakan, ya, karena kesibukan. Tentu si Dede selalu sibuk dengan audisi LIDA 2021 dan Bang Bi dengan syuting di Jodoh Wasiat Bapak. Tentu kita selalu berharap couple cute kita ini di hari ini diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa melalui hari ini dengan keadaan sehat, bugar-bugar, dan tentunya selalu diridai oleh Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan kita entar malam semoga kekiutan dan vitamin yang udah pada kita tunggu itu akan ada dan nampak nyata. Ya, karena kita semua pada rindu akan kebersamaan mereka tentunya. Apalagi baru-baru ini kabar duka itu yang mana channel si Dedek Lesti tiba-tiba hilang karena sesuatu hal yang jelas mengakibatkan kita akan sedikit merasakan kekurangan vitamin karena vlog resmi mereka cuma ada di Rizky Billar tentunya, maksudnya dari mereka berdua guys, karena kawan-kawan itu semakin nyata tercipta. Tetapi bagaimanapun kita juga akan selalu menyajikan hal-hal terbaru perkembangan mereka yang tentu tidak disajikan di vlog milik Rizky Billar maupun si Dedek Lesti. Makanya jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk selalu dukung channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Billar yang makin hari tentunya makin menarik kita menjelang hari bahagia itu benar-benar nyata. Walau kita tahu bahwa sekarang mereka masih disibukkan dengan kerja dan kerja, tentu kita berharap akhirnya mereka akan menyatu menjadi pasangan suami istri. Itu saja kabar di pagi hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.